Berarti ini benar-benar kosong, nggak ditempatin yang bagian ini ya? Enggak, ini tuan ada pengen apa? PJPLP kita. Oh, jadi buat sholat aja gitu? Enggak, ada yang tidur. Jadi ini apa? Ya, dengan karena resiko tinggi kalau di sini ya. Astagfirullahaladzim. Ada renovasi pintu gak sih? Kami berharap bahwa rumah dinas itu ya diperuntukkan untuk mes karyawan ya, pertama itu. Karena apa? Karena memang beberapa apa namanya pendukung dalam pelaksanaan tugas ini seperti dari PJLP, terus dari Bina Marga, juga dari Kehutanan, dan juga Satpol PP, itu belum ada base camp, ya. Belum ada base camp, nah ini saya peruntukan untuk mereka supaya mereka memang standby. Ya. Tapi nggak khawatir itu nanti seakan-akan ambruk atau malah melukai, Pak? Kalau ambruk apa, kita memang tetap memelihara, ya. Tetap memelihara, karena kan teknis mereka tahu, teman-teman dari sektoral tahu, ya, selama ini memang dijadikan untuk apa namanya standby saja. Sudah berapa lama, Pak? Standby itu sudah satu tahun lah. Satu tahun lah. Semenjak perekrutan dari PJLP dari SDA dan Kehutanan, ya. Kalau koordinasi Pak sama pihak terkait pengajuan penyuratan untuk perbaikan? Kita pernah ngajukan pada Musrenbang tahun 2016 ya, dan juga 2017 untuk itu dibuat mes karyawan, termasuk juga kantor KUA yang merupakan aset kita yang di samping itu, jadi jadi satu untuk jadi mes karyawan. Tapi belum ada progres lagi ya Pak ya? Belum ada progres lagi. Gitu. Nah ini tetap kita akan sampaikan ya. Kita berharap bahwa itu akan dibangun. Kalau dibangun nanti untuk rumah Bapak sendiri, Bapak mau tempatnya? Kalau rumah dinas sebenarnya untuk camat itu cukup dengan mes saja ya. Dengan mes saja sebenarnya cukup gitu. Karena kan rumah dinas gitu kan. Untuk mes saja kita berbaur lah. Maksudnya tidak perlu sebesar itu ya, kalau menurut hemat saya, karena ada kebutuhan lain. Jangan lupa subscribe ya.